Setelah sebelumnya sempat turun, harga cabai rawit merah di pasar sayur Kabupaten Magetan dalam sepekan terakhir ini terus berangsur kembali merangkak naik. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya di kisaran Rp55.000 hingga Rp58.000 per kilogram, kini telah menembus harga Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk cabai merah besar dan cabai keriting justru mengalami penurunan. Harga cabai merah dan cabai keriting yang sebelumnya Rp40.000 kini dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga cabai rawit merah disebabkan pasokan cabai dari petani mulai menurun, sehingga stok cabai rawit merah di pasaran mulai berkurang. Harga cabai rawit gimana? 60, Mas. Naik berarti ya? Ya, stabil. Kan biasanya ya naik sedikit. Sudah satu minggu. Sebelumnya berapa, Bu? 55, ya 58. Sekarang 60 ya? Ya, sekarang 60. Kenapa ini, Bu, naik, Bu? Bahannya, stoknya kurang. Sudah lama ya, Ibu, ini? Sudah satu minggu. Kalau cabai lainnya? Cabai lainnya turun, tampar turun. Sementara itu, untuk harga bawang putih juga mengalami kenaikan. Sedangkan bawang merah justru turun. Bawang putih yang sebelumnya di kisaran Rp27.000, kini dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Bawang merah dari Rp37.000, kini turun menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogramnya. Heru Irawan, Magetan, Sakti TV.